Halo, selamat siang. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Teman-teman, bosan di rumah? Yuk ikut saya melihat-lihat Ciputra World. Kita lihat kondisi Ciputra World di saat PSBB di Surabaya. Yuk. Kita masuk harus melalui cek oleh satpam, kemudian masuk sterilisasi dan kita bisa masuk ke Ciputra World. Ayo kita masuk yuk, teman-teman, yuk. Kondisinya, teman-teman, seperti ini. Jadi Ciputra World ini juga jual beberapa barang branded. Beberapa store barang-barang branded masih buka, teman-teman. Ya. Furla buka. Metro Department Store tutup, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ke Ciputra World menginginkan produk-produk yang ada di Metro, Longchamp buka, teman-teman. Moment Secret buka. Jadi Ciputra World Mall ini menyatu dengan Hotel Ciputra World, teman-teman. Jadi jika kita ke arah kanan, Starbucks-nya buka, teman-teman, di sini. Kita lihat Starbucks yuk. Nah, itu kita menuju ke hotel. Lurus sana ada pintu kaca. Nah, itu menuju ke Hotel Ciputra World, tapi kita tidak menuju ke sana. Kita ngeliat Starbucks, bisa take away. Saya tidak beli Starbucks, teman-teman, karena saya puasa. Take away, teman-teman. Yuk, saya nggak beli Starbucks, puasa. Jadi, saya mau menuju ke lantai atas, ya. Lantai atas ini saya menuju ke food court. Saya mau lihat apa aja makanan yang bisa saya beli di atas. Di ujung sana itu tempat saya masuk tadi, teman-teman. Itu kelihatan pintu kacanya yang terang tuh. Tapi saya nggak menuju ke sana lagi ya. Saya mau ke atas. Kita melihat food court yuk. Ini yang naik mana, yang turun mana nih? Oh, ternyata liftnya nggak dinyalain, teman-teman. Nggak dinaikin yuk, kita cari yang nyala yuk liftnya. Atau memang nggak dinyalain ya? Kita cari lift yang nyala ya. Di sini liftnya jalan, teman-teman. Kita agak cepat aja. Kita lihat yuk, rok buka, belly, optik tunggal, lip curl, banyak yang tutup ya teman-teman ya. Yuk, cepetan aja yuk. Nah, ini loh teman-teman, saya ngeliatin cepet ya, loh. Jadi banyak yang tutup juga di sini teman-teman. Yuk, kita lihat lagi ke atas. Nanti kita mampir body shop, mau lihat ada diskon apa di sana ya. Favorit tutup, Ojero tutup, Vakobra buka, teman-teman, tapi kok ditutup pintunya ya. Nah, ini teman-teman, kondisi di lantai ini seperti ini. Metro tutup, teman-teman. Ini zona permainan anak-anak, memang harus ditutup zona permainan anak-anak ini. BCA. Kita naik lagi.
Nah, ini lantai yang teratas, lantai 3. Lantainya nggak tinggi di Ciput Robert ini. Mr. Donut buka. Nanti kita lihat ke sana ya. Tolecho, Playwork, itu aksesoris handphone, gadget-gadget. Nah, ini food court-nya, teman-teman. Food Wave. Ini kan food court-nya. Yuk, kita lihat yuk. Yang buka mana aja. Montato. Kentang-kentang. Take away ya, Mbak, ya? Wah, cincau. Ini laris, teman-teman. Orang beli cincau untuk takjil mungkin, ya. Nah, kondisinya di sini, teman-teman. Page-nya. Banyak yang Hokben buka. Tuh, di ujung Hokben. Yang ada orang berdiri. KFC buka. Banyak doner kebab buka. Nasi campur. Pojok tambah bayan ada. Jadi nggak semuanya ada di sini, teman-teman. Simbo. Buka Simbo karena ada yang masak-masak. Mbak, semangat Indonesia gitu. Sip. Ayo, Mbak. Sip. Ayo dilihatin dong mukanya. Semangat Indonesia gitu. Sip. Lihat di YouTube ya, saya masukin YouTube. Stephanie Dewi. Oh iya. Stephanie Dewi. Stephanie Dewi. Ya. Dikasih bisa. Stephanie Dewi. Kasih, Mbak. Semangat ya, jaga kesehatan ya. Kalau kita menyapa gitu kan dia tertawa, teman-teman. Dia kan seneng kalau tertawa. Tertawa itu berarti tandanya hati kita ini gembira. Kalau kita hatinya gembira, nggak bisa ketawa. Kalau hati kita nggak gembira, nggak bisa ketawa, teman-teman. Sedih gitu. Sama aja orang sedih untuk ketawa. Nggak bisa, paling mulutnya aja yang ketawa. Yang bergerak, tapi hatinya tidak. Tapi mbak-mbak tadi itu ketawa senang. Pizza Hut di mana-mana buka, teman-teman. Tapi kondisinya nih tertutup. Nih, lihat kursi-kursinya diangkat semua nih. Kursinya Pizza Hut. Nih. Tuh Haagen Dazs, nanti kita ke sana ya. Kita ke arah sini dulu. Nah, daging. Daging ini saya suka nasi Hainam di sini. Bento ya tutup, teman-teman. Ini Don Pao. Bakpao kecil-kecil. Biasanya saya sering beli di sini ini. Ya rasanya bakpao telur asinnya enak. Singapore es krim ada. Buka. Luar biasa ya. Orang-orang pada takut minum dingin sekarang. Si Boba buka, teman-teman. Si Boba. Nah, di sini ini liftnya dimatiin nih. Ada tanda nggak boleh naik. Jadi kita nggak usah naik, di atas juga nggak ada apa-apa, cuman karaoke, ada function hall. Ya, kita udah muterin di sini. Sekarang kita menuju ke lorong sebelah sana, yuk. Haagen Dazs, teman-teman. BCA masih buy one get one, tapi yang skupan tidak dijual, hanya yang sebelah saya lihat di sini ya. Karena yang di Pakuan Mall tidak dijual yang skupan. Mbak, di sini jual yang skupan ya? Jual yang skupan sama yang di tempat kan? Kenapa? Yang di cup jual juga ya? Oh ya udah, skupan tinggal ini ya, nggak nambah lagi. Jadi teman-teman, di sini ada jual yang scoop, yang pakai scoop ngambilnya, dan yang di cup. Tapi kalau yang di Pakuan Mall kan nggak jual yang di cup. Tutup ini minuman apa ya? Oh, Potato Corner. Puyo buka, teman-teman. Gulu-gulu ini buka di mana-mana nih, semua bagian buka. Nih susu.
Biasanya saya kalau diam-diam ke sini duduk ngajak mama saya. Ini teman-teman, gelap banget di sini. Tapi segelap-gelapnya sih masih ada lampu teman-teman di sini nih. Pensius tutup. Dulu saya kalau di Surabaya ya, paling lama dan paling seneng makan Pensius di sini. Ini satu-satunya Pensius di Surabaya. Dulu, tapi sekarang sudah ada di Pakuwon Mall. Nah, ini patung-patungnya loh teman-teman. Patung ini serem ini kalau gelap begini nih. Teman-teman jangan berimajinasi ya, patungnya bisa jalan ya. Trutan ini belum saya coba, trutan ini boba, minuman-minuman begitulah. Yang favorit apa ya trutan ya? Halo? Yang favorit apa? Oh, oke. Ya udah ntar aja saya balik. Box tutup teman-teman. Iksosuki di atas ini bioskop. Jadi ini patungnya. Jadi patungnya tuh kayak gini loh teman-teman. Nah kayak gini. Kayak yang kita ngeliat di tembok Cina itu. Nah dia buat seperti itu. Mirip-mirip gitulah. Kalau kita naik ke atas itu bioskop. Seperti saat biasa bioskop XX1. Tapi saya nggak naik. Saigon Delight udah buka di sini teman-teman. Tapi tutup sekarang. Sushi Tei tutup. Kalau teman-teman pengen makan Sushi Tei, bisa beli di Tunjungan Plaza. Outlet yang masih buka ya. Bisa take away. Sihlin ini luar biasa, Sihlin ini. Buka dia. Karena memang beberapa tempat yang saya lihat buka Sihlin ini. Sol Sally buka. Baskin Robin buka. Ya, lainnya tutup teman-teman ya. Udah, nggak perlu dilihat lagi, udah jelas ya. Saya kembali ke Trutan, karena saya belum pernah minum nih. Ini yang ngetren apa nih, bubble-nya ya? Boleh lihat nggak? Boleh. Bubble-nya ini? Yang favorit apa di Trutan? Yang dari mana ini Trutan ini? Dari Taiwan. 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 Teman-teman, Trutan ini dari Taiwan. Saya masukin vlog saya ya. Masukin YouTube saya ini. Nih teman-teman. Nih. Yang favorit mana nih? Oreo. Mana Oreo? Oreo brown sugar boba milk, brown sugar boba. Bedanya apa? Kalau yang ini ada Oreo sama foamnya. Kalau yang ini yang original. Foam tuh maksudnya? Ada milk foam kayak cheese gitu. Di atasnya. Macchiato. Enak yang mana? Kenapa? Sorry. Enak yang mana? Yang favoritnya memang yang Oreo ini sih. Oh, Oreo namanya. Oh, Oreo brown sugar like this one. Iya. Tapi saya kalau minum, saya kan puasa ya. Hmm? Jadi saya minumnya nanti jam 5:30. Oh, gitu. Bisa enggak enak ya? Sebenarnya iya sih, takutnya nih bobanya lebih keras dia. Jadi keras kan kita mix sama ice. Kalau saya beli sekarang, ini jam berapa? Sekarang jam 12.43, jam 1. Jam 1? Jam sampai 5:30 nggak bisa ya? Sebenarnya masih bisa, cuma nanti mungkin bobanya nggak seempuk waktu pertama gitu. Tapi nggak perlu masuk kulkas nggak ya? Nggak usah, nggak usah dimasukin kulkas. Nggak usah ya, tapi kalau ingin dingin, ketika mau minum dimasukin sebentar kan nggak perlu? Sebentar nggak apa-apa sih, Cie. Atau mau esnya dipisah gitu. Boleh, ya. Aturin gimana enaknya deh, mumpung saya kesini soalnya. Jadi teman-teman, karena nunggunya sampai saya buka puasa, saya pesennya yang mana? Yang ini aja sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ntar taruh di suhu ruang aja. Kalau emang misalnya mau diminum apa apa, kan dimasukin kulkas sebentar aja, nanti baru dikeluarin. Soalnya kalau dimasukin ke kulkas, nanti dia perlahan jadi keras gitu. Iya, paham. Ya, tetap yang ini ya pilihannya ya. Iya. Tapi kalau crunchy-crunchy-nya nggak ada dong kalau udah lama.
apa enggak lebih enak yang biasa, karena ini akan mengendap. Kalau mau yang ini aja, sugar bubble milk. Karena ini akan, kalau bubuk kan dia mengendap ke bawah. Nanti itu jadi di atas sih, soalnya kan kita pakai foam gitu. Jadi dia enggak mungkin jatuh. Tapi crunchy-nya udah enggak crunchy, iya, ya. Kan jadi enggak enak ya. Tetap enak atau enggak? Relatif sih, tapi emang yang the best-nya langsung diminum. Maksudnya yeah. Iya. Terutan ya. Udah deh, saya beli yang ini. 38. Eh, lagi ada promo apa ya? Iya, promonya itu sih beda-beda. Kadang apa? Ada yang beli. Ini apa ini? Ini smoothies. Smoothies? Promonya ada apa? Ada dua asli sih dia. Iya, apa-apa promo? Ini sih beli ini dua, sama nanti Oreo satu. Dapat diskon 25.000. Dapat diskon dong. Kalau pakai Gojek, GoPay, OVO ada? Ada. Ada juga. Apa yang promo? Kalau OVO itu cuma diskon 10% sih. OVO aja ya? Gak apa-apa, saya pakai OVO soalnya bayarnya lebih aman. Ya? Ya. Jadi ini yang enak yang mana nih? Biasanya lebih suka blueberry sih. Cuman kalau blueberry dia lebih asam sedikit daripada yang mango. Ini apa? Strawberry sama mango. Blueberry sama strawberry. Wah, ya. Oh, kayaknya enak nih ya. Tapi juga smoothie, jadi nggak bisa, harus langsung minum kalau smoothie kalau sih. Kalau ini masih nggak apa-apa sih. Oh. Dimasukin ke refri masih lebih aman. Oh, lebih aman ini. Iya. Atau aku beli ini aja ya. Nanti kan kapan aku kesini beli ini? Iya, bebas. Daripada bobanya keras. Iya. Soalnya I have tried many store ini, seperti itu keras. Iya, soalnya emang kalau boba nggak bisa dimasukin ke kulkas sih. Yaudah, saya coba nih. Jeju dan ya teman-teman, saya bayar dulu ya. Ya, 40.000. Eh, kamu bilang gini dong, semangat Indonesia gitu. Ayo, Aiton, semangat Indonesia gitu. Aiton, ayo Ton, harus semangat Indonesia. Ayo gini, semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Keren. Harus semangat dong ya, biar corona cepat berlalu. Kenapa malu? Gak boleh malu. Mei, kapan kira-kira buka CW-nya? Belum tahu. Belum tahu sih, C ini kan PSBB masih sampai tanggal 25. Ini masih dari manajemen, masih belum ada keputusan lagi. Tanggal 25 dia baru surat pengumumannya. Soalnya di Jakarta tanggal 8 Juni seluruh mall udah dibuka, tetapi yang usia 50 tahun ke atas gak boleh masuk ke mall. Jakarta. Saya banyak di Jakarta, tapi karena ini corona, saya balik sini dulu lebih aman kan. Di Jakarta kan serem. Iya, tapi sekarang ini berbalik loh. Jawa Timur penambahannya lebih besar daripada Jakarta. Udah menurun di Jakarta. Kipiye iki? Iya. Ini jadi masih ketat sih aturannya, masih belum boleh. Gak semua kecuali yang anjir. Iya, beruntung kamu ya. Iya loh. Beruntung, tapi gimana? So far so good di sini. Masih aman sih. Masih rame ya? Apartemen di oh, benar. Kalau ada apartemen tuh aman. Iya. Ya, pinter kamu. Iya, pastilah. Ini aja saya tertarik. Saya itu Mei udah nyobain semua boba. Tiap ada boba saya cobain. Iya, saya pernah ajak satu saudaranya orang penting di sini. Mall kan, ayo Pak kita minum boba-boba. Saya rasain kan, beliau dari daerah. Rasanya gimana? Kayak cendol katanya, kayak dawet. Iya, dia bilang apa yang membuat ini sampai orang antri? Kan saya antri 2 jam waktu itu di Plaza Indonesia. Apa yang membuat orang antri sampai 2 jam? Dia mikir, dapat 10 menit dia jawab, oh ini cendil-cendilnya, dia bilang cendil. Tapi kamu satu ukuran ya, bobanya ya? Enggak, ada yang upsize sih. Ada ya? Ada yang upsize juga. Upsize? Oh, berapa kalau upsize? Kalau yang ini, harganya 10.000 sih kalau misalnya mau upsize. Berapa banyak upsize-nya? Berapa ukurannya? Jadi segitu. Jadi segitu dari? Emang beda ya? Beda itunya juga? Beda bobanya juga? Iya. Teman-teman, saya kebelet pipis. Nah, ini patungnya ini ada 1, 2. Ada 8 teman-teman patungnya nih. Yang berdiri-berdiri.
Teman-teman, saya mau pipis ya. Ini gerai kopi O besar loh teman-teman, gerai kopi O di sini nih. Semangat Indonesia. Sip, makasih ya Pak. Semoga corona cepat berlalu. Ya, mungkin dia bosan di rumah. Jadi refreshing di mall. Itu ada bapak dengan anaknya teman-teman. Ya. Ada yang makan di sini teman-teman. Udah jadi, Me? Oh, ini harus dibawa ini untuk nggak hilang tadi. Ambilnya di sini ya? Iya. Ah, bagus banget. Atas ini apa? Yogurt. Oh, yogurt. Ini yogurt. Ini? Mikfum. Ini yogurt. Oh, iya. Minta ininya ya? Oh, gede banget sebenarnya. Emang gede ya? Iya. Oke, okay, terima kasih. Thank you. Teman-teman. Thank you ya. Thank you. Bye. Ayo teman-teman, kita menuju. Kalau yang di bawah supermarket buka ya? Yang di bawah supermarket? Iya. Ada Hong Tang, ada apa? Yang di bawah? Hypermart. Ha, Hypermart. Buka. Lewatnya? Karena beberapa lift mati. Yang tempat saya tadi naik satu-satunya lift yang masih jalan ya? Iya itu bisa. Apa lewat lift yang di dekat sini sih, yang di dekatnya? Kopi O. Di Fun World. Tapi kan tutup. Kalau ini ada kalau misalnya apa lagi. Oke, makasih ya. Lewat dari sini ya, dari Fun World. Teman-teman, serem ya keadaannya ya. Siapa yang sangka teman-teman semua ini bisa terjadi? Ayo, jika kita bisa lolos dari corona teman-teman, introspeksi diri agar kita menjadi lebih baik secara lahir dan batin, hidup seimbang antara jasmani dan rohani. Kita nggak perlu ingin terlihat mewah atau diwah, istilahnya bukan mewah ya, diwah orang gitu. Wah kamu seperti ini, wah kamu seperti itu, tuh gak ada gunanya teman-teman. Bener deh. Beli tas Hermes, beli-berlian bisa dipakai kalau begini? Gak bisa. Ya kan? Malah takut kalau pakai berlian-berlian, pakai pernak-pernik di badan. Semuanya dikepas supaya aman. Jangan egois, mengasihi sesama. Pokoknya semua jadi lebih baik. Saya juga jadi introspeksi, jadi lebih baik. Baik jasmani, rohani, sifat-sifat yang tadinya gak bagus untuk saya dan untuk sesama mulai dilepas. Meskipun sulit karena sudah mendadak, kita berusaha, tidak ada yang mustahil teman-teman. Tidak ada yang mustahil. Jika kita eager, eager itu maksudnya berkemauan keras untuk melepas, tidak ada yang mustahil teman-teman. Nih, BCA nih. Besok saya harus bayar kartu kredit BCA saya. Teman-teman, turun. Oh, saya mau ke Everbase 70% loh teman-teman. Kita lihat ya, buka atau tutup nih Everbase. Oh, Everbase buka teman-teman. Buka dia. Tapi hari gini siapa mau beli sepatu teman-teman? Takut untuk nyoba ya. 40% nih. Apa yang 40%? Mbak, ini apa ini yang 40%? Yang 50% ada? Apa Mbak? Alkisnya di 40. Itu apa yang itu scrubnya? Ada scrub badan yang Afrika. Oh, semua diskon ya? Iya. Yang Afrika, kemudian yang Mediterranean. Kemudian Asian lotion yang untuk wajah. Enggak. Masker apa?
masker untuk kaca kok. Mana? Yang ini, Bu. Negara apa? Oh, ini. Iya. Mbak, saya harus yang enggak bisa yang itu, Mbak. Ini saya boleh lihat nih enggak? Iya. Serap badannya ini. Yang Afrika. Yang mana yang paling enak? Afrika, Bu, biasanya. Karena kemarin saya beli itu. Hei, si Mbak lupa sama aku. Yang apa, Bu? Kamu lupa sama saya. Ya, lupa suaramu, suaramu tuh kan. Mbak siapa namanya? Eh, iya Mbak Irul. Ya. Ih, kok pindah di sini Mbak Irul? Ya, mana lo, Bu, iya, juga. Aku banyak di Jakarta saya. Oh iya iya. Mbak Irul, yang bagus mana saya yang Mbak Irul? Afrika, Bu. Hah? Yang Afrika biasa. Kemarin saya beli yang sea salt. Yang apa? Sea salt. Iya, yang Afrika. Apa? Iya. Sea salt itu yang, biru apa yang merah, Bu? Sea salt sama garamnya. Soalnya. Mbaknya bilang ini sea salt, Mbak. Ini sea salt ini yang sea salt kan. Yang keras. Oh ya ini udah. Ini. Ini kalau dibilang best sellernya ini. Ini. Ya udah saya ambil satu ya, Cik Rame tokomu. Amin. Terima kasih, Bu. Yo, Mbak Irul iki aku beli. Mama, Bu, saya. Iya. Suaramu itu loh. Kalau suaramu enggak ngomong aku lali aku. Nah, iki kok 20%? TP. Udah berapa tahun, Bu? Iya, aku banyak di Jakarta saya. Oh, iya. Ini kalau tinggal sana tak, Bu, memang. Ini yang itu Bu dibawain turun ngono lho. Mau dibawain turun aku pengin ngelihat. Oh, iya, iya, Bu. Yang teman-teman. Ya. Ayo kita belanja. Duitnya, Bu, saya puasa. Kenapa? Puasa aku, Mbak Irul. Oh, iya. Jadi ini enggak bisa sebenarnya aku pengin bobanya. Tapi wis enggak enak atas toh. Nyoba iki Mbak Irul lho, yeah. Timbang nganggur-nganggur yo seger to iki. Enggak tergoda kan? Mbak Irul puasa ya? Iya. Iya, cuma sampe enggak puasa. Mbak Irul yang mana? Kalau saya rekomendasi ini sih. Kenapa? Ini dari dulu, Bu, paling enak ini ya, sama kalau parfum best sellernya wae cuma Bu. Sama-sama garamnya, Bu. Sama wanginya wangi ini, Bu. Oh, gak iso ngambung wedi ya, Bu. Oh iya. Oh, ini lebih halus, Mbak Irul. Enggak, teksturnya kasar, kan garam. Ada garamnya juga. Mbak, sebentar ya. Cuman saya buka keras ini. Sebenarnya 2 hari yang lalu saya udah beli. Ya. Saya udah beli di Bentar, tak tak bukain dulu ya, teman-teman. Ini saya mau nunjukin Mbak Irul. Mbak, saya sudah beli. Saya bukain dulu ya, teman saya transaksi dulu ya. Mbak Irul. Ya. Semangat Indonesia gitu. Ayo Mbak Irul. Ayo Mbak, rame-rame Mbak. Mbak, semangat Indonesia gitu dong. Hai Mbak Irul. Semangat Indonesia. Bareng-bareng dong. Semangat Indonesia. Indonesia. Nanti kalau ketemu bareng ayo. Semangat Indonesia. Sip, gitu. Semoga corona cepat. Teman-teman, ternyata setelah saya cek yang saya beli ini ya Mbak Irul ya. Yang dimaksud si salt ini teman-teman. Ini sama-sama garam, cuman dia teksturnya lebih lembut. Lebih lembut ya. Karena saya kalau terlalu keras juga nggak bisa, Mbak. Ya, juga, Bu. Saya sukanya itu yang itu loh, Mbak Irul. Yang itu loh, yang olive. Olive, ya elus enak, Bu. Enak, krim. Kalau mango, Mbak Irul, kenapa kalau biasanya untuk relaksasi enak, Bu. Kan Mbak Irul, kenapa kalau mango kok habis dipakai rambut saya ini kayak minyakan itu, Mbak Irul? Iya, kan kandungan mango seed oil-nya tinggi, Bu, soalnya. Aduh, aku sampai kok lek kloncong ini lo wangi ngilang no sampai keramas. Pakainya shampoo-nya aja, Bu. Iya, memang saya kalau pakai banyak, Mbak Irul. Emang harus sedikit ya? Makanya berapa sih? Ada ya, takaran enggak sih? Ya secukupnya aja lah, Bu, sewajarnya. Ini 50% murah loh, Mbak Irul. Iya. Heeh. Yaudah, saya beli yang ini. Ambil berapa, Bu? Ngapain saya numpuk-numpuk ya, Mbak Irul? Body biasanya aku kalau beli body butter 12. Iya, itu kalau ambil body butter banyak. Body butternya 30 loh, Bu. Enggak lah 50 ae. Iya, saya kalau beli memang sekalian dret ngono. Iya. Di Jakarta saya masih bisa stok untuk 1 tahun setengah. Iya. Muat. Tapi Ibu tinggal di mana sih? Jakarta. Sekarang ya? Lebih baik di Jakarta saya. Iya. Jadi lagi, jadi ini yang Afrika. Afrika toh? Si warnanya apa Afrika ini? Satunya sisa tadi. Oh, habis sudahan ya Afrika ya, tinggal satu ya. Yang apa, Bu? Yang sisa. Afrika. Ya yang sisa tinggal satu, Bu. Yang Afrika? Yang Afrika ada 1 2 3 4 5. Loh enggak. Oh, ini tangan ya. Wes satu dulu. Nanti kalau bagus beli lagi. Boleh, sampai ya, kapan promonya? Ini sampai tanggal 3 Juni. Wah, sik suwe toh. Juni. Juni. Juni ya. Wes ora apa-apa ayo dibayar sik. member saya jangan lupa. Ya. Sekarang tanggal berapa, Mbak? Sekarang 20. Tanggal 20.
Apa ini sayang? Iya bu. Selama lo bu, enggak ketemu ibu. Enggak. Handphonenya bu, 08 1 1 Mbak Irul, bye bye. Iya, bye bye. Bye mbak. Makasih. Yo. Teman-teman, kita harus balik ya. Gak boleh keluyuran terus. Ini zamannya PSBB. Saya melakukan ini supaya teman-teman yang boring di rumah itu bisa menikmati suasana di Mall Surabaya. Nah, jika ada yang mau olahraga, meskipun PSBB harus tetap olahraga tuh, baju-baju olahraga buka ya teman-teman ya. Olahraga juga harus tetap cantik teman-teman, biar olahraganya semangat. Yuk, pulang yuk. Masih ada ya yang jalan-jalan ya, karena mereka perlu refreshing asal tidak bergerombol, nggak masalah. Nah itu ada suara anak kecil. Turun teman-teman yuk. Pulang. Kita udah dapat apa yang kita mau kan? Waktunya pulang, take home. Furla, dulu saya sangat suka beli furla ini. Hampir tiap bulan saya beli. Banyak kenal saya orang-orang di sini, tapi sekarang sudah enggak lagi teman-teman tuh 50% dong. Kita mampir aja ya sebentar ya. Silakan. Halo Mbak Tuti, masih ada di sini Mbak Tuti. Lu kok cowok semua? Sudah lama. Resign ya Mbak ya, Tuti ya. Soalnya yang tahu selera saya Mbak Tuti. Oh, gitu. Tapi sekarang saya banyak di Jakarta, Mas. Lagi on sale semuanya, Bu. On sale 50%. Oh. Ini tas pinggang panas, Mas, tas pinggang begitu. Ada yang kecil juga. Bentar ya. Area sedikit kebanyakan 50. 50 ya. Oh iya, udah lama-lama ya. Sekarang eranya tas yang kecil-kecil ya. Kebanyakan sih kecil medium. Ya, makasih Mas. Yo, Mas. Semangat Indonesia. Semangat. Gini dong tangannya. Yang kenceng masa lagi begitu. Ayo, semangat Indonesia. Ya, makasih ya. Semoga corona cepat lalu. Bayar loh ini baik hati loh teman-teman. Kok saya lihat, Bu. Ibu kok enggak diambil? Karena keburu-buru PSBB ini. Oke. Dikembaliin nih teman-teman kartu saya ini. Sama ya. Mbak Irul, hebat ya. Mbak Irul ini ya, makasih ya Mbak Irul, ya, bye ya. Aduh, keburu-buru PSBB, gak boleh telat dor Stephanie. Untung ketemunya orang baik, tapi saya percaya energi frekuensi diri teman-teman. Tapi kita tetap hati-hati, meskipun frekuensinya bagus, tidak selalu mengundang orang yang bagus juga. Jadi perlu mawas diri, kalau bahasa Jawanya setitilan waspodo. Yuk, waktunya kita pulang, tuh lobby yang terang itu kita menuju ke sana ya untuk pulang. Ya pulang, bye bye semuanya teman-teman. Udah selesai ya. Saya sukanya di North Lobby ini teman-teman. Kalau balik paling nyaman kalau balik dari sini. Teman-teman itu ditutup. Di dalam sana itu ada lift yang terpanjang dari semua mall di Surabaya. Di sana itu ada lift yang terpanjang. Kita lihat aja ya. Meskipun liftnya dimatiin, tapi kita lihat aja. Lift yang terpanjang dari seluruh mall yang ada di Surabaya itu ada di hotel, di Mall Ciputra World, teman-teman. Nih. Liftnya, nih tuh gelap ya di sana ya. Yuk, nggak perlu kesana karena hanya capek aja. Kan sama tadi kita sudah kesana teman-teman. Lantai di mana banyak makanannya. Sekarang kita menuju ke bawah. Pak Satpam, semangat Indonesia gitu. Ya, makasih ya Pak Satpam. Semoga corona cepat berlalu.
Nah, ini lift yang masih jalan, kita menuju ke tempat orang jualan. Ini food court juga teman-teman, di bawah ini kita lihat ya teman-teman ya, red light jualan, satime jualan teman-teman, pokoknya minuman-minuman jual, roti-roti makanan jual, money exchanger 2cc jual. Ini yang rambut-rambut nih, ini jualan teman-teman. Hypermart buka. Burger Century. Toko obat Century yang hijau itu teman-teman di ujung. Ya, Ace Hardware buka. Berapa hari tutup teman-teman, berapa hari? Yoshinoya buka, Lim Cafe take away. Ini liftnya ditutup nih, untung tadi nggak lewat sana ya. Kita lihat Hong Ho buka nggak teman-teman. Hong Ho tutup teman-teman. Tutup Hong Ho. Saya suka mie-nya, mie-nya kecil-kecil, enak. Kita masuk ke sini. Mas, essential oil. Mana? Yang kecil atau yang besar? Yang kecil dong, jangan merek Brit ya. Yang hitam, lemon grass. Saya kemarin udah beli di Pakuan Mall. Cuman saya lihat di sini. Ada nggak? Mana mas? Teman-teman, di sini ada banyak essential oil. Sih mas, semangat Indonesia gitu. Indonesia. Semangat Indonesia gitu. Semangat Indonesia. Hebat. Ayo mas, semangat Indonesia. Ya, semoga corona cepat berlalu ya. Mbak, mbak, semangat Indonesia gitu. Yang kenceng dong sayang. Iya, makasih ya. Semoga corona cepat berlalu. Dan semangat teman-teman. Biar hatinya senang, kita ajak bicara begitu. Yuk. Burger King, ini udah. Teman-teman, cewek ini begini. Muter-muter-muter-muter sedikit ya. Kalau yang Tunjungan Plaza, Pakuan Mall besar. Di sini nih ringkes teman-teman. Tapi beverage dan foodnya hidup karena ada apartemen di sini. Ya. Yuk, udah waktunya pulang. Pulang. Ayo teman-teman, kita naik ke atas yuk. Habis gitu kita pulang ya. Kan udah ngeliat seluruh titik di Ciputra World sudah saya datangin dan saya masukin ke YouTube ini. Jadi teman-teman meskipun stay at home bisa merasakan jalan-jalan di sini ya. Di Ciputra World Mall, Surabaya. Semoga ya teman-teman undian saya dapat mobil. Amin. Pak Gojek, semangat Indonesia. Semangat, tuh, bilang dong semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Pintar. Semoga corona cepat berlalu ya. Nah, kita menuju ke pintu North Gate. Touch buka teman-teman, touch. Touch buka teman-teman. Ini mobil mewah teman-teman. Eurocars. Kayaknya BMW deh itu ya.